Indonesia sangat dikenal dengan berbagai macam budaya, yaitu budaya Jawa, budaya Kalimantan, budaya Sumatera, budaya Sulawesi, dan juga kami yang bagian timur yaitu budaya Papua. Keberagaman bukan lagi sebuah ancaman, tetapi keberagaman adalah sebuah kekuatan untuk kemajuan kita bersama. Kalau buat saya, perbedaan itu adalah kehidupan itu sendiri. Perbedaan itu membuat warna dalam kehidupan. Pada saat kita berbeda, itulah terjadinya warna dalam kehidupan, proses kehidupan, dan kita bisa saling menghargai satu sama lain karena kita berbeda. Ya, justru yang membuat kita unik, manusia itu unik karena berbeda satu sama lain. Itulah proses kehidupan dan warna kehidupan. Kita adalah sarana untuk belajar mengolah perbedaan agar bisa saling mengerti, saling memahami, dan saling melengkapi. Sehingga dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat mencapai suatu tujuan yang terbaik. Would you rather see a tree or walk through a rainforest full of flowers and trees and animals? Would you rather hear one note or listen to a symphony or an orchestra or a song with drums and all the instruments and voices? Would you rather walk into a room of people that are all the same or people that are different? What diversity and multiculturalism is about. It's exciting, it's fun, it's scary sometimes, but you can do it. Multicultural itu adalah sebuah kekuatan dan juga keindahan, dan itulah yang seharusnya terjadi di Indonesia. Lingkungan atau wilayah yang dimana ada beragam-beragam perbedaan, entah itu agama, entah itu ras, entah itu budaya, tapi itu satu keunikan di Indonesia. Diversity is when you look at your five different fingers. Individually, they differ from each other, but as a hand, they can make lots of bigger creation. In fact, because they differ from each other, yet they collaborate in harmony. Diversity not supposed to be focusing on how things are different. It's supposed to be focusing on embracing each other's uniqueness.